Sementara di Terengganu pula, langkah Universiti Sultan Zainal Abidin UNISA menganjurkan program cerapan gerhana bulan penuh menarik kehadiran hampir 200 penduduk di sekitar Kuala Terengganu. Program berlangsung di perkarangan Masjid Universiti bermula pukul 6 petang dengan aktiviti cerapan menggunakan teleskop dan binokular. Tujuan utama pihak UNISA membuat program-program yang melibatkan masyarakat ini dan juga pelajar adalah untuk menunjukkan hubung kait sains dengan agama. Jadi dengan ini minat masyarakat, minat pelajar-pelajar untuk menghubungkaitkan di antara fenomena astronomi dengan fenomena astronomi dengan konsep asas ilmu itu akan tercapai. Fasa gerhana penuh di Terengganu berlangsung selama 5 minit. Program diteruskan dengan solat sunat gerhana bulan khusuf serta berjemaah di Masjid UNISA.